langit gelap. Jutaan gagak hitam memenuhi langit, datang dari gua-gua yang gelap dan lembab, dari padang yang kering, tandus, merentang sayap berputar-putar mengerikan. Suaranya melengking menyayat, amarah yang terpendam, amarah tertahan. Gentayangan bagai mayat bangun dari kuburan, karena neraka pun tak mau menerima. Gerhana matahari, gerhana hidup, mereka menutupi cahaya matahari, memakan bangkai dari apa saja yang tersisa, hinggap di atas tanah, di atap rumah, di dahan-dahan pohon yang mati dan kering. Mengintai mangsa, menanti bangkai temannya sendiri yang mati kelaparan. Bau bangkai menyengat di mana-mana, saling menerkam di antara mereka sendiri, sekedar bertahan dari kematian yang segera datang menjemput. Tak ada cahaya matahari, tak ada cahaya kehidupan, tak ada apa-apa, hanya ada ketegangan dan keganasan. Ketegangan yang mengandung bencana. Gagak-gagak terus berputar semakin banyak. Marah pada apa? Marah pada siapa? Marah pada marah yang tak terlampias. Sampai pada saatnya nanti, mereka jatuh terkapar dan mati. Tapi di mana cahaya kehidupan? Tak ada yang tahu. Hanya ada jutaan bangkai gagak berserakan, berbau amis dan busuk. Bau busuk kehidupan menyusup, menebar ke sudut-sudut kota.